전팀전 건티제리 등길이 대부를 투어 푸른 뚜중 전팀전 다해라 낫두를 문항빌간 벌아락한 pegawai pegawai teknik kejuanan serta anggota suka relawan. Kontingen yang memakai warna biru ini adalah datangnya dari zon pantai barat selatan. Menyusul kini ialah kontingen pantai barat selatan yang ketiga, iaitu kontingen daerah Penampak. Hadir dengan kekuatan seramai 245 orang di bawah pimpinan ketua kontingen NJ Henry Bin Ito, pegawai daerah Penampak. Bye.
44 orang di bawah pimpinan Encik Muhammad Yassin bin Ibrahim, pegawai daerah Rengganau. Kita beralih ke zon berwarna merah, iaitu zon Sandakan, bermula dengan kontingen tuan rumah edisi ke-8 2017, kontingen daerah Sandakan. Kontingen Sandakan cukupkah ke beli kenyau dengan kekuatan seramai 314 orang di bawah pimpinan Encik Irman Tajuddin Edi, setiausaha Majlis Perbandaran Sandakan. Untuk maklumat, kontingen Sandakan merupakan naib juara edisi ke-8 pada tahun 2017. Zon Tawau.
pasukan Sabah, Saga Games kali ke-8 disandarkan. Mungkinkah tahun ini Tawau bakal membuka? Sama-sama kita nantikan.
Ora, diketuai oleh Puan Hajah Diana Abdullah, Pegawai Daerah Kota Baru. Hari ini kita ingin ditemukan satu-satunya Sri Kandi selaku ketua kontingen datangnya dari Kota Baru, iaitu Puan Hajah Diana Abdullah. Seterusnya menyusul kini ialah kontingen daerah Kota Manuju. Kota Manuju juga tidak kurang hebatnya, hadir dengan kekuatan seramai 228 orang di bawah pimpinan Encik Arnold Chaibi, Pegawai Daerah Kota Manuju. Berwarna hijau, kita beralih ke zon berwarna jingga atau orange, iaitu zon pedalaman bawah, bermula dengan kontingen daerah Bawaban. Dengan kahnya ketua kontingen Bawaban, iaitu Tuan Haji Jubari Elias Jubri Binitor, Pegawai Daerah Bawaban, memimpin seramai 198 orang.
Sivitas juga turunkan membawa hampir keseluruhan kontingennya seramai 213 orang. Seterusnya kita berlari ke zon tuan rumah berwarna ungu, iaitu zon pedalaman atas. Kontingen ke-24 ini dari daerah Nabawa dengan bilangan anggota seramai 179 orang, diketuai oleh Encik Hasini Kinsir, penolong pegawai daerah Nabawa. Mungkin kita boleh berikan tepukan sekali lagi untuk Nabawa. Seterusnya menyusul kini ialah kontingen kedua dari pedalaman atas, kontingen daerah Pambunan. Kontingen daerah Pambunan juga turun dengan gahnya dengan kekuatan seramai 213 orang di bawah pimpinan Encik Jumain Abdul Ghani, pegawai daerah Tambunan. Seterusnya dari daerah Tenor dengan bilangan anggota seramai 272 orang, diketuai oleh Encik Sungkin Rumano, pegawai daerah Tenor. Nampaknya kontingen Tenor juga hadir cukup ramai antara barisan terpanjang. Berikan tepukan untuk kontingen daerah Tenor. Pada seterusnya, kita mengalih kepada juara
Masih Muhammad Nur, pengarah majlis Kandemi Sabah Rangkap Pengurusi Calon Kuasa Teknikal dan Pertamina. Ayah Sinar Alim, kita berikan kebuka yang paling kemudian untuk 1,159 pegawai teknikal kejohanan. Pegawai teknikal kejohanan, dan sekarang kita alihkan perhatian ke pasukan terakhir berarak dengan cukup teratur, cukup sistematik. Ayo kita berikan tepukan untuk pasukan sukarelawan Sukan Sabah Saga kali ke-9 Keringau 2019. Sukarelawan untuk edisi ke-19 ini menghimpunkan 300 orang sukarelawan di bawah pimpinan Encik Muhammad Sidik Haji Musa, Pengerusi Persatuan Belia Kampung Kota Ayangan atau ringkasnya